Tidak jauh dari kampung-kampung orang Kelantan di Kelantan terdapat banyak lagi kampung orang Melayu di kawasan berhampiran dan salah satunya kampung orang Melayu Petani, Banpa atau Kampung Hutan di Jalan Peternakan 20 Suan Luang, Bangkok. Kehadiran orang Muslim di Banpa agak lebih ketara berbanding kampung-kampung orang Melayu di kawasan lain yang hampir pupus, malah di setengah-setengah tempat sudah pun pupus sama sekali. Tapi di Banpa masih dapat dilihat orang Muslim agak ramai. Ada di kalangan mereka yang terlibat dalam perniagaan, sama ada perniagaan di tepi jalan, di kaki lima, dengan membuka gerai menjual makanan, menjual buah-buahan, dan ada pula di kalangan mereka yang membuka kedai runcit dan kedai makan. Malah lebih ramai di kalangan mereka membuka kedai makan. Dengan itu, jika anda melawat Bangkok, bolehlah datang ke Banpa kerana di sini ada banyak makanan halal, ada banyak pilihan. Sama ada mau membeli makanan di tepi jalan, mau beli makanan di pasar, ataupun mau makan di kedai makan, di restoran yang terdapat beberapa restoran di sepanjang jalan Peternakan 20 ini. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Kali ini saya akan membawa anda meninjau sebuah lagi pasar yang dimiliki oleh orang Muslim di Bangkok ini. Seronok juga apabila kita dapat melihat bahawa orang Muslim di sini bukan saja terlibat dalam perniagaan-perniagaan kecil-kecilan, tapi ramai di kalangan mereka terlibat dalam perniagaan besar. Ada di kalangan mereka yang milik rumah pangsa, kondominium dan hotel. Malah ada di kalangan mereka yang milik minimarket, supermarket dan pasar, seperti dengan pasar ini. Pasar ini namanya Pasar Haji Ahmad. Mari kita tinjau Pasar Haji Ahmad ini untuk melihat macam mana penduduk Muslim berniaga bersama dengan orang bukan Muslim di pasar yang dimiliki oleh orang Muslim ini. Kadang-kadang ada peniaga yang beragama Islam berpakaian seperti dengan orang Thai yang bukan Muslim, seperti dengan wanita ini. Tetapi bagi penduduk tempatan tidak masalah kerana mereka kenal peniaga gulai ini adalah merupakan wanita Muslimah. Tapi bagi saya sendiri, walaupun ada tulisan mengatakan bahawa dia menjual gulai halal, tetapi saya sendiri kurang berani sebab di sini ada banyak yang menggunakan logo halal ataupun tulisan halal tapi mereka sebenarnya bukan Muslim. Dengan itu, anda sendiri jika anda ke Bangkok patutlah berhati-hati. Pasar Haji Ahmad bukanlah merupakan sebuah pasar yang besar. Namun begitu, ia lengkap dengan barang dan makanan keperluan harian penduduk di kalangan orang Muslim dan orang bukan Muslim. Dengan itu tidak heran bahawa Pasar Haji Ahmad ini didapati bahawa paling meriah berbanding dengan pasar-pasar lain di kawasan berhampiran dan juga yang terletak di jalan yang sama, iaitu Jalan Peternakan 20. Wanita yang berniaga menjual nasi kosong ini memberitahu saya bahawa untuk datang ke Pasar Ahmad ini mencukupi dengan memberitahu kepada pemandu teksi bahawa mau pergi ke Pasar Haji Ahmad atau Pasar Baleh, di mana pasar ini terletak depan Baleh. Baleh artinya
Balai Sah yang dipanggil oleh orang Thai yang berasal Melayu Patani sebagai balai, iaitu Balai Sah. Disebut dalam logat petani dalam bahasa Melayu baku adalah Balai Sah, iaitu surau. Jadi untuk datang ke sini, beritahu saja kepada pemandu teksi bahawa anda mau ke Pasar Balai ataupun Pasar Haji Ahmad, lorong 1 atau dalam bahasa Thai Soi Neng, lorong 1 Soi Neng, Jalan Pattanakan 20 dalam bahasa Thai, Thanon Pattanakan 20, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok. Sekarang saya akan membawa anda pula ke Balai atau Balai Sah, yang merupakan surau untuk orang ramai menunaikan sembahyang 5 waktu. Dan sini juga merupakan tempat pengajian Al-Quran, di mana ada guru mengajar Al-Quran. Guru ini ada yang merupakan dari menara di selatan sana, dan juga ada yang merupakan orang Bangkok ini sendiri mengajar anak-anak orang di sini mengaji Al-Quran. Begitulah tinjauan sejenak di Pasar Haji Ahmad di Banpa, Suan Luang, Bangkok. Terima kasih kerana menonton, dan kita berjumpa lain kali. Sekian, wassalam.